Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan unboxing playground blue rectangular family pool beserta pompa listriknya yang kita beli di Lazada. Oke, so check it out. Ini kita pesen kolam renang yang ukuran panjangnya adalah 3 meter, kemudian lebarnya adalah kurang lebih 2 meter dan tingginya 51 cm. Kita akan coba lihat seberapa besar nanti ketika sudah dipompa menggunakan pompa listrik yang kita pesan di toko yang serupa. Sesuai dengan deskripsi yang ada di box, jadi kolam renang ini terdiri dari 3 ring di mana setiap ringnya itu ada lubang untuk mengisikan anginnya ya. Bisa dilihat seperti ini. Dalam kondisi yang cukup baik ya. Ada 3 ring dengan masing-masing lubang anginnya. Kemudian di bagian pojok sebelah sana juga terdapat lubang untuk pembuangan airnya ketika sudah selesai digunakan. Oke, sudah tidak sabar lagi untuk melihat bagaimana hasil jadinya ketika sudah diberikan angin dengan mesin playground AC intelligent air pump. Nah, ini dia. Yuk, check this out. Bentuknya ya di sini. Ini ada jenis yang pertama, kemudian ada jenis yang kedua dan yang berikutnya. Yuk, kita langsung saja pasang. Bagian pertama yang kita isikan angin adalah ring yang paling dasar atau ring yang pertama. Dan pastikan bahwa sumber listriknya sudah terkoneksi dengan baik ya. Oke, sudah mulai menggelinding. Pastikan posisi pompa listriknya tepat ya, sehingga bisa menggelinding dengan baik. Oke, teman-teman, sudah mulai terlihat ya bagian ring paling dasar atau ring pertamanya itu sudah mulai terisi angin dan ini sudah mulai terangkat nih bagian atasnya ya. Oke, kita cek. Nah, paling bawah nih sudah mulai terlihat terisi ya. Ya, kita close up. Ya, betul sekali, terlihat sangat perbedaannya ya, bahwa di ring yang kedua dan ketiga atau ring yang paling atas itu belum terisi, kita bandingkan dengan ring yang paling bawah atau ring dasar itu sudah terisi dengan angin dan alatnya sangat berfungsi dengan baik. Nanti ketika semuanya sudah terisikan angin dengan volume yang maksimal, kita akan cek apakah dan isikan air tentunya, kita akan cek apakah kolam renang ini ada kebocoran atau tidak. Semoga tidak ya, jadi bisa digunakan dengan baik dan sempurna oleh anak-anak nanti. Nah, sekarang adalah proses pengisian di ring yang kedua. Kita lihat lagi ya. Oke, berikutnya kita akan mengisikan angin atau gasnya ke ring yang terakhir atau ring yang paling atas, sehingga nanti kita akan bisa melihat dengan jelas bagaimana tampak keseluruhan dari kolam renang ini. Monggo Kang Masko.
selesai teman-teman diisikan udara atau gas untuk bagian ringnya. Biarlah. Oke guys, inilah dia penampakan secara menyeluruh kolam renang playground ukuran 3x2x51 cm. Dan kurang lebih inilah gambaran ya kalau orang dewasa itu masuk di dalamnya. Jadi masih sangat luas ya. Mau 3 orang dewasa juga masih cukup, plus dengan 3 anak-anak. Seperti itu. Mau tahu seperti apa keseruan nantinya Raska dan juga saudara-saudara lainnya untuk menikmati playground swimming pool ala-ala rumahan seperti ini ya, kita lihat besok diisikan air dan ditambah dengan bola-bola. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia guys, penampakan dari kolam renang yang sudah diisi oleh air. Nah kita ngisinya gak secara penuh ya, hanya sampai 2 ring saja. Oke, dan sudah bisa untuk digunakan oleh keluarga bersama-sama untuk mengisi waktu luang di rumah. So stay safe and stay at home. Sekian dari kami. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy swimming.